anggota Binmas Polsek Kembangan bersama Sekretaris Lurah Srengseng, anggota Dishub, Satpol PP, dan anggota FKDM telah melaksanakan kegiatan penertiban parkir liar yang tidak pada tempatnya. Kegiatan tersebut dimulai dari Jalan Haji Nasir, berlanjut ke Jalan Anggrek sampai Karya Utama di wilayah Kelurahan Srengseng, Jakarta Barat. Binmas memberikan peringatan jika masih tidak tertib dalam memarkirkan kendaraannya, maka akan dilakukan tindakan tegas seperti penderekan oleh Dishub. Demikian dilaporkan oleh Binmas Srengseng, Aibtu Agus Sudrajat. Salam Cerberata.